Nih, nanti langsung dimasukkan ke mesin ovennya. Gimana Mas Bedro, ini Iya. prosesnya nanti gimana? Iyalah, prosesnya kayak gini, Mas. Kapasitas 16 sampai 17 ton 17 masuk. tahun, satu kali masuk itu ya Mas? Iya. Dulu kita pakai gas. Tapi sekarang kita pakai kayu. Pakai kayu. Kenapa pakai kayu Mas Bedro? Apa lebih hemat apa gimana? Selain lebih panas, lebih hemat, Mas. Oh, lebih hemat, lebih panas Iya. gitu ya. Selisih lumayan lah. Lumayan. Langsung dibawa ke penggilingan ya, Pak Betul. Iya. Langsung masuk open ini nanti. Oke, siap. Semangat, semangat. Lagi panen raya nih, Pak Betul. Iya. Gencar-gencarnya panen raya ini hari ini, Pak. Wah, siap. Ini kita udah balik 4 kali ini. Wah, mantap. Iya. Dekat ya sini, daerah sendiri ya Pak? Iya, daerah sendiri. Ini muatan berapa berangton Pak? Wah, dikit aja ini Mas, 45. Pakai engkel ya? Iya. Biasanya lebih itu ya? Biasanya 56, 57. Wah, luar. Kalau 6 ton, lari. Soalnya kelasnya ini, kalau diesel, untung. Kalau Reno berani Mas. Ya, siap. Awas. Ini berarti nanti langsung masuk open ya? Iya, langsung masuk open. Tuh. Tempat penggilingannya. Siap. Kita turun dulu. Gimana? Mesin ovennya Mas Bedrut? Iya. Yuk, sana yuk. Oh ya, siap. Nih, nanti langsung dimasukkan ke mesin ovennya. Gimana Mas Bedro, ini prosesnya Iya. nanti gimana? Iyalah, prosesnya kayak gini Mas. Kapasitas 16 sampai 17 ton 17 masuk. Ton, satu kali masuk itu ya Mas? Iya. Dulu kita pakai gas. Tapi sekarang kita pakai kayu. Pakai kayu, kenapa pakai kayu Mas Bedro? Apa lebih hemat apa gimana? Selain lebih panas, lebih hemat Mas. Oh, lebih hemat, lebih panas. Iya, selisih lumayan lah. Lumayan ya. Ini habis produksi kemarin ya Mas? Iya, itu kemarin. Itu hasil berasnya itu ya? Iya. Ini mari kita lihat. Ini hasil produksi berasnya.
Oke, nanti kita lihat prosesnya. Langsung masuk mesin open. Oh, itu kayu bakarnya ya, Mas? Ya, itu kayu bakarnya, Mas. Ini sekarang mesin ovennya pakai kayu bakar. Katanya lebih hemat, lebih panas juga. Mantap, Mas. Setiap hari ambil gabah terus ya, Mas, kalau musim panen gini ya? Iya, kalau panen raya, Mas, terus, Mas, ambil terus, Mas. Kadang ambil, kadang kalau kulinya nggak berangkat, kadang orang capek, libur paling sehari. Kalau daerah tempat sendiri nggak panen, biasanya paling jauh ambil di mana, Mas? Jangan, sampai Ngawi. Wah, jauh juga ya, Mas? Ngawi, Kendal. Yang penting penggilingan tetap produksi ya, Mas? Produksi, itu kita kan ada dua armada sama yang double. Yang punya kantor itu baru dipinjam orang. Iya gitu ya, Mas? Iya. Jadi ini deket-deket sini pakai engkel ini aja sudah? Iya, kalau saya deket ya, pakai ini, Mas. Tapi kalau luar kota pakainya yang double. Ngawi, Kendal, Sragen. Oke, Mas. Sukses ya, Mas? Ya, nanti kita ya, sambil nunggu yang nurunin gabahnya. Langsung masuk ke oven ya. Iya. Itu yang jemuran kemarin. Jemuran tuh. Kemarin ya. 5 hari itu. 5 hari. Iya. Wah, kemarin hujan terus ya, Mas? Iya, hujan terus. Tuh. Nih, langsung di giling. Masuk. Gering, Lek? Gering. Kau pengin langsung di slap? Sesok. Sesok, iya. Open. Iya. Ini langsung lebu kan aku berarti? Nah. Itu Pak Mo, itu Mbak Yen, kulis senior tertua kita itu. Dari itu semenjak siapa, Mas? Wah, Mbak Yen itu sejak tahun berapa, Mbak? 30 tahun lebih di sini. Sudah senior di sini ya. Iya, usia berapa, Mbak? Usia Mbak 60, Mbak? 67. Wah, usia 67. 67 masih semangat ya, Mbak? Iya. Sebelum robot ini, Mas, masih manual yang biasa. Manual biasa itu ya. Sampai sekarang. Sekarang nih sudah pakai robot ya, Mas. Oh. Ini sistemnya gimana, Mas? Penggilingannya, Mas? Hah? Penggilingannya sistemnya gimana? Langsung narik sedot apa? Iya, naik itu kan ada. Oh. Ada kayak turbinnya gitu ya? Iya, ada sabu itu loh, Mas, pakai kayak gayung itu kan. Naik ke atas tuh masuk ke PK itu kan. PK di sini, lainnya ke sini. Pindah-pindah itu. Berapa proses, Mas, kira-kira itu? Itu kita PK pakai 3. 3. Iya. Kalau kayak gabahnya yang garing 2 aja cukup. 2 cukup ya. Berarti dari sini langsung naik tingkat pertama itu, terus kedua itu ya, Mas? Iya. 2 terus ketiga ini, terus keempat itu bersih langsung jadi gas ya. Di ICI kita 2 kali. 2 kali. Iya. Lebih ringan, lebih hemat, lebih cepat ya, Mas? Iya, lebih cepat. Tapi ya lumayan ya, Mas, harganya. Iya. Kira-kira habis berapa ini, Mas? Aduh. Kalau kira-kira aja, Mas. Mungkin berapa, para subscriber ya? Ada yang bertanya. Berapa ratus juta, Mas? Kurang tahu nih. Sudah lama ini ya, Mas? Iya, paman itu. Saya kan cuma bantu-bantu sih, Mas. Supir sama keponakan juga. Oh, iya. Ini, Mbak Yeni. Ini senior kita ini. Semangat, Mbak. Biar kata tua nih. Mantap ini tenaga. Mantap, ini. Mantap, ini Nemo nih. Ini baru 3 tahun ini. Oh, 3 tahun. Wah, semangat. Iya. Lembung padi. Iya, banyak duitnya, Mas. Oh iya. Biasanya
dari lahan kalau masuk open berapa waktunya mas? Apanya? Untuk bisa mengeringin langsung bisa diproses jadi beras. Oh, tergantung itu. Opennya mas, berapa ton kita open kan? Kalau 10 ton paling 8 jam kering. 8 jam kering langsung bisa langsung digiling ya mas? Bisa. Cepat juga ya mas? Iya, tapi biasanya kan kira-kira kan kalau open kan siang mas. Kalau malam tuh hujan ngembun dari atas gitu kan? Iya. Terus ini kalau malam kalau nggak hujan nggak apa-apa, ngembun dikit-dikit juga nggak apa-apa. Yang penting sudah kering bisa diproduksi. Iya, mas. Iya bisa diproduksi mas. Okay. Lumayan lah. Ini gak kering nih mas. Ini sudah kering semua. Iya gabah kering ini gabah. Ini gabah tahun kemarin sebelum panen apa tahun ini? Iya tahun kemarin ini. Ini dari Karangawen dekat sini kok. Karangawen gabahnya ini sudah kering siap produksi. Nih, iya. Tapi sedikit kunyit ini. Sedikit kunyit. Iya. Iya. Kalau kunyit kualitas beras tahu lah lebih. Kurang kan? Iya benar-benar. Kalau yang ini premium masuknya ya mas? Ya ini baru kita. Baru panen premium. Raya oh. Ini ya? 4 hari ini jemur 4 hari ini mas. Wah ini jemur 4 hari aja. Iya. Kemarin padinya kan masih seperti ini sumringah ya mas? Iya. Berarti termasuk tergolong padi yang bagus ini. Waktu barang ini kan datang kan ini 21 ton. 21 ton tuh yang masuk open tuh cuma 16 ton. Iya sisanya dijemur. 5 hari baru kering. Iya. Berarti yang di open kemarin sudah jadi beras ya mas? Sudah. Sudah diambil sama. Sudah diambil sama pembeli. Agen-agen. Agen iya. Tadi berapa ya? Engkel 5 ton, dobelnya berapa tadi? 12 ton kayaknya. 12 tas. Pantas. 10 ton. Pantas tinggal sedikit itu ya, Mas. Iya. Ternyata sudah berangkat. Pesuruhan tadi tuh ini, 15 yang diambil tuh 15 lebih 2 kintal. Iya. Tapi yang diambil 10 ton tuh kemasan 50, Mas. 50 kilo. Iya. 50 kilo sama 25 kan. Kalau 50 sama 25 tuh harganya beda. 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 Per kilo berapa, Mas? Musim panen ini. Wah, ini tergantung. Murah, Mas. Kemarin tuh diambil yang 25 kiloan itu 1 kilonya berapa ya? 778. 78. Langsung dari penggiling ya, Mas? Iya. Kalau 78. Yang 50 kemarin berapa sih? 74 tadi kayaknya. 74. Iya, 74. 74 50. Wah, sih. Memang musim ini agak paceklik berarti ya, Mas? Susah, Mas. Susah ya. Iya. Kita aja buang beras tuh kayak ibarat kayak orang ini susah lah kita cari. Dulunya kita dicari-cari, sekarang musim kayak gini, aduh. Wah, mas kita yang nyari mas. Nyari pembeli gitu. Iya, kalau udah punya. Biasanya harga tertinggi bisa nyampe berapa mas dari penggilingan sini? Kemarin berapa ya? 88 kayaknya. 88. Iya baru-baru mulai itu kan. Diambil akhir-akhir itu 88 ya. Panen belum panen raya kan? Belum panen raya. Itu. Minum dulu mas. Iya siap. Lanjut mas. Ini speed mas, biar mantap. Oke. Aduh, iklan boleh masuk nih iklan. Aduh, iya siap. Nyatanya nyegerin ya mas. Iklan, endorse lah iklan. Di channel teman saya itu. Siap, Brun. Oke, untuk penggemar. Channelnya mas Wong Diso, jangan lupa like, subscribe, komen, share. Oke, terima kasih mas. Bantu kita channel kita, oke? Oke, siap. Kita break dulu ya mas, sambil nunggu itu diturunin masuk ke open ya mas. Siap. Oke. Jangan lupa ya like, subscribe, like, komen, share. Siap mas. Dengan channel Wong Diso. Oke.